Bobot sehat. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Sering saya tinggal-tinggal. Beginilah. Tapi masih betah di sini. Alhamdulillah masih. Karena kan kedaulatan di sini. Saya pergi ke Jawa, Jawa Timur. Saya pergi ke Medan. Saya pergi ke Aceh. Saya pergi ke Malaysia, ke Singapura. Bobot di sini sendiri. Nah, itu resiko. Resiko di sini. Terus ketika saya nggak ada, banyak yang datang nggak pasien apa? Ada yang datang ke sini menanyain, tapi saya nggak bisa melayani dan warga punya lagi begitu pulang. Bisa dikencengin lagi nggak suaranya biar nggak kalah sama suara mobil depan sana? Kurang kenceng ini suaranya. Ya, kalau guru nggak ada kan banyak pasien datang ke sini pada nanyain gurunya mana. Karena gurunya lagi keluar dulu, belum tentu pulangnya kapan, saya juga nggak dikasih kabar. Kalau ada guru kesini lagi, itu dari mana-mana guru, dari mana aja datang? Ada yang dari kemarin tuh, yang dari Lampung, Lampung. Dari terus dari mah itu Palembang, banyak Pulau Jawa juga banyak. Kapan-kapan tanganin? Kapan? Ya, tidak guru bisa, man sendirian di sini nggak ada apa-apa, gimana orang sendirian? Oke, kalau ada guru di sini yang berada orang sendirian mah. Jadi repotan. Oke. Jadi gini, nanti saya akan memberikan sesuatu untuk ketika saya lagi nggak ada, bisa bobot untuk kasihan yang jauh. Kalau udah datang jauh-jauh kan nggak dilayanin. Tamu itu harus kita layanin karena tamu itu adalah raja yang dimana mereka itu harus kita layanin. Mereka jauh datang-datang itu semuanya atas kehendak Allah. Datang ke sini jauh-jauh, ketika datang enggak jumpa dengan saya, takutnya mereka ini kecewa. Tapi padahal saya sering bilang ya, sering bilang di channel YouTube juga, ketika saya enggak ada itu saya suka bilang saya lagi enggak di tempat. Bahkan ada sering WA juga, saya enggak di tempat gitu. Ada yang bilang dulu. Cuman ya itu mungkin yang nggak ngelihat, nggak nyimak, ya, nggak nyimak dulu dan nggak telepon dulu nggak kabarin dulu. Untuk netizen kalau mau datang ke sini WA dulu ya, nomornya ada di deskripsi. Dan ketika saya posisi di mana-mana kan bisa nyimak juga di channel saya. Terus gimana, aman tapi selama saya nggak ada? Alhamdulillah aman. Tidak ada. Mungkin kadang guru dari riset tempatnya mungkin karena takut kali kesini. Walaupun saya sendirian di sini gitu. Nah, ini kutet-kutet ini yang udah pada bertobat ini baik-baik aja mereka ini. Ya baik-baik ya orangnya. Oke. Pada nurut-nurut. Pada nurut ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus santri ada yang datang? Selain pasien santri ada yang datang? Ketika saya nggak ada, ada yang datang beberapa orang di sini, nyari di sini yang lama dari kongo di sini latihan main sebentar. Pak Ubud gimana di sini, betah? Alhamdulillah betah. Keluarga nanyain suka? Ya suka nanyain sih. Terus kapan pulang ya, insya Allah ada waktu pulang nengokin keluarga dulu ya. Bareng saya aja nanti. Kalau nggak bareng saya nanti lama. Kalau bareng saya kan datang udah pulang lagi. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa. Nggak bisa begini. Nggak bisa. Nggak apa. Memang bisa nengok keluarga. Nggak apa kayak gitu. Apaan itu, Kang? 18 tahun ke atas kalau gue saya. Rahasia. Saya masih sweet 17 ya. Nah, makanya diam. Iya. Makanya kita harus sama-sama terbuka jadi enak. Allah. Enggak boleh gitu, enggak ada yang ditutup-tutupi. Terus semenjak saya enggak ada hal-hal apa lagi? Walaupun alhamdulillah semenjak perlu enggak ada di sini gitu, enggak ada hal yang ini. Di sini aman-aman aja. Ya. Berarti kutet juga yang mau datang itu yang niat jahat itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena tempatnya takut sama sendirian. Saya di sini merasa ketakutan gitu. Oh, oke. Okay. Paling cuma lihat-lihat di pintu, suruh lihat-lihat di sini, nggak balik lagi. Bocil katanya nangis terus ketika saya nggak ada. Iya. Medan. Iya, nangis terus. Tolong siaran. Iya.
Ini kayaknya kita belum salawatan ini kan. Oh iya. Saya belum membuka juga ini kan, iya. Udah mulai. Udah ini udah 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan, salam love love untuk sahabat-sahabat lover dimanapun berada. Dan tak lupa salam hormat untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karyo dan untuk guru besar Padepokan Nurjan Sejati Abah Samsudin. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit bumi beserta isinya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat netizen, di kesempatan ini saya tadi ya terlalu asik ya, mohon maaf ya, sampai asiknya saya lupa. Jadi saya ini bertanya sama beliau ini namanya Pak Ubon. Beliau ini ketika saya nggak ada, lagi di Jawa Timur, lagi di Medan, lagi di Malaysia, di Singapura, di Singaparna juga. Singaparna. Beliau tetap ada di sini untuk menjaga ya. Di sini alhamdulillah beliau sangat ini sekali apa namanya? Setia. Setia lah ya. Kalau jadi setia, walaupun nggak pernah saya kasih rokok. Astagfirullah. Astagfirullah. Maafin saya ya Pak ya. Ya. Kalau saya toledor. Tapi makan kan? Alhamdulillah masih makan. Alhamdulillah kalau makan ya. Ya yang ya. Penting makan aja. Iya, penting makan. Dan yang lima waktunya. Alhamdulillah. Jangan makan aja. Kalau kita mikirin makan aja, kambing aja tuh di situ mikirnya makan aja. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Mari kita sama-sama sholawat. Suka sholawatnya saya nggak kan? Suka. Oke. Bisa tetap berjumpa walaupun sendirian. Siap. Itu diajakin sholawat suka ikut buka nih belum belajar itu di situ di sebelah sana tuh itu ada mantan kok kamu malu kenapa itu beliau itu dulu mungkin ada yang kenal ya bagian ada yang udah pernah kenal ya itu beliau itu alhamdulillah dulu yang di mana tukang di hutan yang selalu di hutan. Di mana ada pembakaran di situ ada puntet nah itu loh. Tapi alhamdulillah sekarang ini beliau ini udah apa namanya? Jadi udah ngikut sama kita di sini dan ngikut-ngikut Pak Ubon juga bantu-bantu jaga di sini karena katanya di rumahnya selalu kesepian. Di sini rame terus alhamdulillah. Iya, di sini banyak kambing juga. Rame. Seperti itu ya. Tapi kita sama-sama selawat yuk, kita sama-sama selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatona wa ta'una yaman sayan ayakula lahukun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarfa'u biha anatona wa ta'una ya man amru syai'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat semuanya, terima kasih banyak yang sudah sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya fitnah-fitnah dajjal dan penyakit hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjenengan sehat. Alhamdulillah. Kamu baru tahu? Sini. Ini kalau kata Abah itu sini sayang. Tuh, Abah kan kayak gitu. Kamu jangan ngebelakangin dia ya. Sini.
Nih, ada yang tahu enggak? Ada yang udah pada tahu belum? Jenengan belum tahu. Tahu, pada saat tanya. Pasan apa? Ini dulu sama kayak beliau-beliau di sana itu. Oh, ini mungkin banyak yang tahu juga ya, udah pada tahu. Ini dulu beliau ini diamnya di tengah hutan. Di mana ada pembakaran, di situ ada puntet. Gimana udah istiqomah? Untuk ibadahnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus nyaman kan hidup sekarang sama yang dulu? Kayak gimana coba ceritain? Lebih enak kan? Lebih enak. Iya. Kalau dulu di hutan itu kayak mana di hutan? Sekarang sama aja, cuma rasanya sumpah gitu ya. Tapi sekarang lebih nyaman. Nyaman, jadi plong. Alhamdulillah. Setelah ke masjid kan? Alhamdulillah. Ini tasbih dipakai apa buat wirid apa dipakai gini aja? Dipakai. Buat wirid. Iya, ya, jangan untuk koleksi gini aja. Wirid ya. Iya. Alhamdulillah. Terus ada maksud dan tujuan apa ke sini? Tiba-tiba dan tumben-tumben dan alhamdulillah. Iya. Silaturahmi ya. Iya, biasa-biasa. Sekarang saya gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Bobot sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, saya sehat, sehat. Ingin ditanya itu. Bisa biarin gue, bisa biarin. Sehat, sehat, kurang gemuk gitu. Oh gitu ya. Kamu karena saingan kali ya, Pak Dino? Iya. Terus gimana, Kak? Keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah, Kak, sehat. Usaha apa sekarang? Makan terus, usaha. Serabutan, kerja di mana? Beli panggul di pasar. Alhamdulillah, yang penting halal ya. Iya. Jangan nyantet orang lagi. Enggak ya, kasihan orang enggak tahu dosa apa di sana. Kadang-kadang suka pengen. Iya. Kenapa? Jangan kita greget. Oh, kalau ketemu orang gitu greget di pasar. Iya, kalau ada saingan pengen bawa nyantet. Wush, janganlah. Udah. Jangan itu harus bisa menguasai elemen api yang ada di dalam tubuh gitu. Iya. Ya. Harus bisa mengontrol emosi juga. Karena pasti ketika orang mau istiqomah, orang mau bertobat dan mau berbuat baik itu, halangan dan rintangan itu masih ada. Iya pasti. Karena pasti jenengannya merasa greget ya. Gak tahu siapa saya dulu. Kalau saya posisi dulu itu udah apa? Pasti kayak gitu ya. Gak pengen berantem, pengen bawahnya pengen nyantet dulu. Pengen nyantet. Kalau ada orang tengah ya udah, pokoknya pengen nyantet dulu. Nyantet apaan Kang? Nyantet ini nyantet ayam, iya, nyantet kambing, itu enak sih saya Kang. Terus nyantai. Terus itu benda-bendanya udah dibuang-buangin semua? Dibuang Kang, cuma kadang-kadang ada yang mau balik lagi. Oh gitu? Iya. Oh mungkin? Kalau tahu ada lagi di dalam semari. Oh udah dibuang, kalau tuh ada di dalam semari? Iya. Enggak. Itu mungkin hodamnya masih bentar sama dia. Iya, kayaknya. Kangen itu dia, kangen. Atau panjenengan itu punya perjanjian apa gimana? Sama hodam itu. Gak ada perjanjian. Mau berbetalnya kali ya? Bisa. Kangen dia itu, Mas. Ya. Karena kangen itu berat, biar saya aja. Terus, alhamdulillah panjenengan udah mau bersilaturahmi. Iya. Udah makan? Udah. Tadi jalan. Tadi jalan. Mau makan lagi? Enggak. Mau ngopi? Enggak usah. Serius? Enggak usah. Iya. Nggak usah dikit, banyak aja. Lama-lama. Allah, bikinin kopi, kasih minum. Bikin kopi. Terus ya. Terus gimana? Lancar ya usahanya, alhamdulillah. Dan ibadahnya juga lancar ya. Lancar. Tapi masih berat, Kang. Ya, memang seperti itulah. Kalau kita melakukan kebaikan itu, ada aja dan pasti berat bawaannya. Yang penting jenengan itu istiqomah. Itu yang barang-barang yang sudah dibuang kadang-kadang lagi itu gimana kan barangnya? Oh, ini powerboard cepet banget buat bikin kopi. Pakai halimun bikin kopinya. Waduh. Jenengan ini mau mempertanyakan barang yang sudah dibuang atau balik lagi? Cuman suka mengganggu. Mengganggu enggak sih kalau kadang-kadang. Kalau lagi kasih makan karena kamu kayak gitu. Kalau masih kayak gitu berarti jenengan belum istiqomah itu. Jadi kita itu sama benda itu tetap benda.
dimana benda itu ciptaan manusia, ya kan? Ciptaan manusia, dan kita janganlah menuhankan benda itu. Benda itu kita punya boleh. Kayak saya juga banyak koleksi-koleksi keris apa segala macam banyak. Tapi saya ini untuk koleksi aja. Jadi yang namanya benda ya udah tetap benda aja, untuk koleksi aja. Jadi kuatkan lagi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuhankan benda itu. Gimana? Mau saya rupiah ya. Iya. Ini kembali lagi kasihan udah kalau mungkin jenengan melihat tayangan kemarin saya ya, rupiah banyak gitu ya. Benar. Datang ke sini lihat mau seperti itu ya. Nomor akan ganti gitu. Hah? Nomor akan ganti. Nomor saya nomor rekening apa nomor nomor HP? Nomor HP lah. Nomor HP masih yang dulu, nomor rekening masih yang dulu, gak ganti-ganti. Nomor gak punya paket. Gak punya paket? Iya. Alhamdulillah, saya suka ada aja yang ngirim paket mah. Bos. Saya gak ada. Hah? Saya gak ada yang ngirim. Gak nanya. Astagfirullah ya Allah. Silakan. Terus mau saya rugi ya? Iya. Oke lah, oke gitu. Yakin nih, mau dibuangin semuanya karena masih ada yang nempel kayaknya. Yang selalu membisikin yaitu yang bawahnya mau nyantir ini masih nempel sama jenang ini. Saya melihat ada sosok cicak besar ini. Nyantir kadang-kadang kalau sisa di pasar ada yang mau bangguli gitu kan? Kayak nyugi kadang. Capek ya? Manusia. Ya memang punya antet menyugi bawaan. Memang hidup tuh seperti itu. Kalau nggak ada yang dipangguli, ya itu di pasar kan banyak di pasar-pasar itu sampah-sampah yang udah penuh. Kamu panggulin aja, buang-buangin kan ibadah. Iya kan? Kayak gitu banyak sampah kamu panggulin dan dibuang ke tempatnya ibadah. Kalau nggak sampahnya disantetin satu-satu. Biar pada kabur. Banyak bersabar lah. Sabar ya. Intinya sabar. Iya, Bang. Kamu tahu enggak artinya rupiah? Belum, Kang. Rupiah itu ya kita kasih tahu dulu, rupiah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya itu dium. Jadi kalau panjenengan mau saya rupiah, yang pertama saya mau minta keikhlasan dulu sama panjenengan. Ikhlas ya. Taubatan nasuha yang dulu kita lakukan itu udah tinggalin aja, udah tinggalin semua yang perbuatan kita yang dilarang oleh Allah, oleh agama ya. Siap ya, kan coba duduk sama di sini dulu, takutnya ininya agak ngamuk lagi. Di sini aja. Dulu kayak gini nih, tegak badannya, tegak gitu. Nah, kayak gitu lurusin ininya, kayak gini lurus. Ininya nih badannya lurus sejak pukul. Itu kamu setiap meditasi tuh kayak gitu lurusin ya. Nanti di rumah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ilah khususnya fokus ya, ikhlas ya, ikhlas semuanya ya.
Astagfirullahaladzim. Allah. Terima. Terima. Kayaknya yang ada di dalam diri kamu, tempat kamu perhatiin, kamu perhatiin, kamu kenal nggak? Kamu kenal nggak? Kamu kenal nggak? Kamu kenal nggak itu? Kenal nggak? Yang udah dibuang lah ya kak. Itu yang udah dibuang. Iya. Kenapa ngikut-ngikut kamu terus? Hei, dengar nggak kamu? Ya, terima. Ya. Kenapa tidak terima? Kenapa? Tobat. Ya. Saya. Oh. Tobat kamu. Kamu nggak terima beliau bertobat? Ya. Oh, terus? Kalau nggak terima kenapa? Ya harus ngikut kami tuh. Jadi samurai itu lagi kok? Ya, samurai. Ini samurai. Ini kau ini gimana? Baik. Saya keris. Oh, kami keris. Keris kami yang gimana kerisnya kok? Keris kamu kok? Keris ya. Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenal sama orang itu? Tidak. Siapa kamu? Itu tuan saya. Tuan kamu? Ya. Tapi sudah bukan tuan kamu lagi sekarang. Ya. Tidak bisa. Kamu sudah siapa? Harus. Terus. Terus punya. Ya. Terus mau. Dia sudah sekarang sudah mau bertobat dan mau meninggalkan. Jangan salah besar. Wasalim wa
keluarga aja, nggak usah dengar ini itu bisikan ini bisikan itu, entah itu dari goib, entah itu dari manusia. Yang penting jenengan sekarang ini istiqomah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat masa lalu orang itu, tapi orang apa Allah Subhanahu Wa Taala melihat masa depan orang itu. Bagaimana betul-betul mau berusaha atau enggak, mau memperbaiki dunia lagi kehidupannya atau enggak. Karena seperti simbol itu. Dosa yang melahirkan rasa penyesalan dan merasa hina lebih baik ketimbang taat melahirkan kebanggaan dan kesombongan. Ya. Itu simbol tapi penuh makna. Jadi ketika kita melakukan dosa yang dulu-dulu tapi kita itu menyesalinya, itu lebih baik ketimbang orang taat tapi sombong. Ya. Istiqomah lagi aja, perbaikin lagi aja ibadahnya ya, ibadahnya perbanyak lagi sholawatnya. Ketika kita lagi apa mendapati suatu masalah atau emosi yang ini, kamu pergi ke masjid ambil air wudhu sholat ya. Oke, untuk sahabat-sahabat yang pikir gimana pun berada, mungkin ada yang nyimak dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dalam video ini ambillah sisi positifnya, buang yang negatif-negatifnya. Pada intinya hidup itu bukan siapa yang terbaik dan siapa yang paling baik, tapi hidup itu bagaimana kita terus melakukan kebaikan.
Dan mohon maaf kalau komennya belum saya respon satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya tetap mengingatkan, sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, sekaya apapun kalian yang pernah tinggalkan sholat, kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubahnya sekali itu seperti sampah. Perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak lagi baca selawat. Selawat tidak salah yang salah itu orang yang membaca selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.